Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you uh, join with me today. I'm Nanang and in this session I would like to describe uh, the books for those of you who are DBA or database administrator. This book uh, entitled Beginning Oracle Database 12c Administrator. Administration from an office to professional. But before we continue, uh, if you are not subscribed yet to this channel, please uh, hit the subscribe button below this video. Oke, okay, makasih teman-teman, uh, ketemu lagi bareng Nanang. Nah, hari ini saya mau jelasin satu buku ya yang judulnya. Uh, beginning Oracle Database 12c Administration from Novice to Professional. Jadi buku ini uh, penting buat kamu yang berprofesi sebagai uh, seorang DBA atau uh, Database Administrator ya. Uh, this is a cover of this books. This books uh, written by Ignatius Fernandez and published by i -Press. if you are a dba i suggest you to read this books jadi uh, buku ini diterbitkan oleh penerbit apres dan dikarang oleh ignatius fernandez ya jadi kamu bisa dapetin buku ini di toko-toko buku online ya yang ada di internet, ya, terutama dari Amazon, ya, di toko-toko buku uh, besar, ya. The content of this book is uh, divided uh, into uh, four parts: the first part uh, talking about database concepts, uh, the second part uh, talking about database implementation, and uh, part three. Uh, of this books talking about database support and the last part uh, from this books talking about the database tuning. Jadi buku ini dibagi dalam empat bagian ya. Di bagian pertama itu membicarakan tentang konsep database ya. Kemudian di bagian kedua itu membicarakan tentang uh, database implementasi dari database Oracle ya. Kemudian di bagian ketiga itu membicarakan tentang database support dan di bagian keempat itu membicarakan tentang database tuning the part one is a database concept uh, divided into uh, several chapter chapter one is talking about relational database management system uh, chapter two talking about SQL And chapter 3, uh, talking about Oracle Arsitektur. Nah, uh, buku ini untuk bagian pertama itu dibagi ke tiga bab. ya. Bab pertama itu membicarakan tentang relational database management system ya konsep-konsep RDBMS ya. Kemudian chapter 2 atau bab 2 itu membicarakan tentang SQL dan chapter 3 itu membicarakan tentang arsitektur dari Oracle. The part two uh, database implementation uh, divide into several chapter also chapter 4 talking about planning and chapter 5 uh, talking about software installation. Chapter 6 about database creation, chapter 7 about physical database design and chapter 8 talking about user management and data loading. Jadi uh, di bagian kedua dari database implementation ini uh, di chapter 4-nya itu membicarakan tentang planning database di bab 5 itu tentang software installation, oracle ya kemudian di chapter 6 itu tentang database creation di chapter 7, di bab 7 itu tentang physical database design di chapter 8 itu tentang user management dan data loading and in the part 3 database support is uh, talking about taking control in chapter 9 in chapter 10 is talking about monitoring chapter 11 uh, talking about fixing problems and chapter 12 uh, talking about backups jadi di bagian ketiga ini ada bab 9 itu tentang taking control kemudian di bab 10 itu tentang monitoring database kemudian di bab 11 itu tentang memperbaiki masalah ya fixing problem di bab uh, 12 tentang backup di bab 13 itu tentang recovery and also uh, recovery and maintenance are cover uh, in this part 3 above uh, in this books and chapter 15 talking about the big picture and the uh, 10 deliverables And chapter 4 of this book talking uh, about database tuning and talking uh, about SQL tuning. Jadi di bagian keempat ini dibahas tentang database tuning ya. Nah, di database tuning ini uh, ada dua chapter atau dua bab. Yang pertama itu adalah database tuning itu sendiri dan yang di bab 17 itu tentang SQL tuning yaitu tentang uh, bagaimana mencuning query ya sehingga menghasilkan uh, hasil yang lebih efisien dan lebih cepat. Oke, okay, uh, this slide bring us to the end of this presentation. Uh, for those of you who are watching this video, uh, give likes, comment and share this video to your friends. And also you can visit my blogs, the link is in the description of this video. And also uh, subscribe to this channel and hit the bell button for notification if you are not subscribe yet. Nah jadi ini sudah uh, <coughs> pertemuan kita ya di akhir pertemuan kita buat teman-teman yang udah nonton video ini ya bisa kasihin like kemudian komen kamu saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tuh dan juga kamu bisa kunjungi blog saya linknya ada di bawah deskripsi dari video ini ya dan pastiin kamu subscribe di channelnya Nanang ya dan tekan tombol belnya ya supaya kalau ada video baru dari saya itu muncul notifikasinya di YouTube kamu Oke okay, terima makasih sampai jumpa kembali have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh